Duduk seperti ini disunnahkan pada tahiyat awal, pada duduk di antara dua sujud, dan juga duduk istirahat. Dalam tiga kaifiyah atau setiap duduk yang tidak ada salam setelahnya, maka disunnahkan duduk iftirash seperti ini. Apakah iftirash? Duduk di atas telapak kaki kiri sementara kaki kanan berdiri tegak. Adapun duduk yang kedua namanya duduk tawarruk, yaitu duduk pada saat seseorang setelah duduk itu akan salam. Maka posisinya berbeza. Kaki kiri masuk ke dalam. Dan kita duduk terus menyentuh kepada tanah sementara posisi kaki kanan adalah tetap seperti ini, jari-jari menghadap kepada al-qiblah. Tidak seperti ini ataupun tidak pun seperti ini. Duduk seperti ini juga tidak termasuk daripada yang disunnahkan di dalam as-salah, yang kalau seseorang duduk seperti ini bukanlah dikatakan salatnya itu terbatal, akan tetapi tidak melakukan sunnah di dalam as-salah. Dalam tahiyat akhir adalah duduk dalam keadaan jari-jari kaki kanan menghadap kiblat, kaki kiri masuk dalam, dan juga bahagian belakang ini duduk menyentuh kepada tanah. Posisi tangan ketika berada dalam keadaan at-tahiyat adalah baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, jari-jari kiri berada pada bahagian lutut paha kiri dan jari-jari kanan berada dalam keadaan digenggamkan seperti ini, kecuali dua jari, jari telunjuk dan juga jari atau ibu jari. Jari telunjuk dan juga ibu jari. Cara yang digalakkan atau disunnahkan dalam mazhab al-Imam Syafi'i adalah bila mana seseorang itu ingin mengangkat ataupun at-tahiyat, katalah tahiyat awal atau tahiyat akhir, posisi tangan, telapak tangan kiri berada tepat pada lutut, telapak tangan tepat juga berada pada lutut, tiga jari daripada tangan kanan digenggamkan, kecuali ibu jari dan juga jari telunjuk yang berada dalam posisi seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Bila mana sebut illallah, barulah tangan atau jari-jari telunjuk ini diangkat dan jari atau ibu jari berada di dalam dua keadaan. Boleh seperti ini, yakni menyentuh kepada jari telunjuk di bawah, ataupun boleh boleh seperti ini, yakni menyentuh kepada jari yang tengah. Posisi ibu jari boleh menyentuh jari tengah, atau posisi ibu jari boleh menyentuh kepada jari telunjuk. Ini posisi kepada ibu jari. Adapun jari telunjuk berada dalam keadaan diangkat, tidak terlalu diangkat seperti begini, ataupun tidak lurus tetapi menunduk ke bawah sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah, atau begini, begini atau begini. Dua kaifiyah ini adalah ada di dalam cara melakukan at-tahiyyat. Perlukah seseorang menggerakkan jari-jarinya ketika berada dalam keadaan tahiyat awal atau tahiyat akhir? Di dalam hadis ada dua riwayat disebutkan kalau baginda Rasulullah tidak menggerakkan, dan dalam riwayat yang lain diberitahukan kalau Rasulullah menggerakkan. Dua riwayat ini zahirnya bertentangan, tetapi pada hakikatnya tidak bertentangan. Maksud daripada tidak menggerakkan dalam riwayat yang pertama adalah tidak menggerakkan berkali-kali. Maksud daripada menggerakkan dalam riwayat yang kedua adalah menggerakkan sekali. Yakni, menggerakkan dalam bahasa Arab itu yuharriku. Yuharriku difahami dengan dua makna. Makna yang pertama, menggerak-gerakkan.
Kalau menggerak-gerakkan, ini yang dipakai oleh sebahagian pandangan yang mereka bila mana tahiyat menggerakkan berkali-kali. Sebabkan memahami hadis itu dengan fahaman menggerak-gerakkan, maknanya lebih daripada sekali. Yang memahami hadis itu menggerakkan sahaja, maknanya sekali sahaja. Daripada atas, daripada bawah, ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya dia juga pun menggerakkan. Maka dalam hal ini, dalam mazhab Imam Syafi'i, yang menjadi pegangan adalah menggerakkan sekali sahaja, juga sesuai dengan hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana selesai daripada at-tahiyyat fil alamin innaka hamidun majid, disunnahkan seseorang tidak terus salam tapi bagi ruang sedikit. Fil alamin innaka hamidun majid. Bila mana nak mengucap assalam, assalamu alaikum warahmatullahi. Yani setelah sebutan kum baru menoleh ke kanan dan setelah sebutan kum baru menoleh ke kiri. Tapi tidak bersamaan dengan sebutan assalam. Assalamu alaikum adalah tidak menepati kepada sunnah. Dan juga tidak perlu kita menggerakkan kepala berkali-kali. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Gerakan ini bila mana tiga kali berturut-turut akan menyebabkan batalnya salat seseorang, karena perkara membatalkan salat adalah bergerak tiga kali berturut-turut. Jadi cara salam yang benar, assalamualaikum warahmatullah. Kembali kepada kiblat balik, assalamualaikum warahmatullah. Tidak pun daripada kanan, terus menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Kembali kepada kiblat, assalamualaikum warahmatullah. Hati-hati daripada dada bergerak ke kanan atau dada bergerak ke kiri yang boleh menyebabkan mungkin kalau bergerak sebelum salam itu sempurna akan menyebabkan batalnya sholat tersebut. Kalau seseorang menyebutkan assalamualaikum, batal sholat seseorang sebabkan berpaling daripada kiblat sebelum dia keluar daripada as-salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan solat kita solat yang sempurna dan tergolong orang-orang yang mendirikan as-salah. Wallahu taala a'lam.